Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ma tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع الآية. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam: miskinun miskinun miskinun, rajulun laisa lahu imra'atun, wa miskinatun wa miskinatun wa miskinatun, imra'atun laisat laha rajulun. Sikul amuliakatan para kiai, para ustaz, para tokoh masyarakat, para sesepuh, wabillahi khusus guru kita bersama selaku pengasuh pondok pesantren Al-Muradiyah, wabillahi khusus guru kita bersama selaku pengasuh pondok pesantren Al-Hikmatul Mubalighah. Mudah-mudahan sedang benar ditambih-tambih kemuliaannya mari Allah subhanahu wa ta'ala. Sikulah hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda sinarang pamudi, santriawan sinarang santriawati, sing sampun hadir di iki tempat, pamugi sedantene wenten ning sejroning keriduan Allah subhanahu wa ta'ala, dihampura dosane, diangkat darajate, bahagia dunia sinaran akhirate. Amin ya rabbal. Wabil khusus singkula hormati Bapak Sohibil Hajah berikut keluarga besar. Wabil khusus singkula khusus kedua mempelai. Kita doakan bersama mudah-mudahan panjang umure, panjang jodohe, lancar rezekine. Mudah-mudahan kelak diberikan anak yang soleh dan solehah, dan mendapatkan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah mardhatillah, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah wali matun nikah singkula hormati sareng dimuliakan mari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Di belakangnya maaf
nikah. Aiku setelah diteliti huruf wenten papa. Tapi wenten sih ngomong akan telur. Biar apa? Yang penting dia dalil. Jadi ternyata nikah iku huruf wenten papa. Pajarakan boten. Pajarakan boten. Bejakan mohon. Jelasin apa kabar? Terus nanti kembang letter B. Anyep. Sing pertama ternyata nikah iku huruf nun. Nomor kedua huruf kaf. Nomor ketelu alif. Nomor kepapak ha. Terangkan boten. Sing pertama nikah iku huruf nun. Untuk dua kok nikah di huruf wa. Huruf pertama acak belakang rombongan temar. Ini ternyata nun dimustak daripada niat. Nun itu dimustak daripada niat. Jadi hukum nikah sing asale sunnah naiku bisa jadi wajib, bisa jadi makruh, bisa jadi mubah, bisa jadi haram. Tergantung niat. Makanya jare keterangan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi hukum nikah sing asale sunnah aiku bisa wajib, bisa makruh, bisa mubah, bisa haram. Gara-gara ni nah kok gitu ya aja bisa ikut. Sing pertama hukum nikah bisa wajib nisbatin sinta wadhalika fi haqqi man qaddar alaihi wa khawfa zina bitarki. Jadi hukum nikah bisa wajib nisbatin wong sing mampu melaksanakan nikah. Kari-kari lamun orang buru-buru nikah deweke khawatir bukan zina, maka hukum nikah wajib. Lamun dilampahi di ganjar ditinggalah entorak. Keren goblok. Jadi hukum nikah bisa wajib isbat ning uang sing wis mampu kangge ngelaksanakan pernikahan bari deweke lamun ora buru-buru nikah khawatir zina, maka hukumnya jadi wajib. Itu sing pertama jelas. Nomor kedua, hukum nikah bisa sunnah. Arti sunnah, dilampahi di ganjar, ditinggalkan yang rokok. Dikuarannya sunnah, tuduh singkatan, sunnah, susuhuna. Sulit, susuh, nyamsan, yulit. Suwe, susuwe. Sulit susu kemen. Ini sesuatu terus dengan bekas korban.
nisbat ning sinten hukum nikah bisa sunnah. Wa dzalika fi haqqi man rajan nasal wa lam yakhafi zina bi tarkih. Nisbat ning wong sing arep-arep pengen duwe anak, pengen duwe keturunan. Bari dheweke lamun ora buru-buru nikah, ora khawatir zina. Maka hukum nikah hek sunnah. Ngarep-ngarep keturunan. Bari dheweke ora khawatir zina. Nikah, aiku hukum nikah hek sunnah. Jelas? Iku sing kroro. Terus singkatin nomor ketelu, hukum nikah bisa makruh. Ini sindara di makruh. Dilampahi, disengiti, ditinggalkan, diganjar. Iku arane makruh. Mangan petek, makruh. Mangan jering, makruh. Kiai berapa lama mangan petek, mangan jering, kari-kari anak wong ning ngarepan. Atau petek. Itu menjadi makruh, mani. Dibitnya makruh. Ini sebagai yang santri. Pas mangan jering, pas mangan petek. Itu yang batur. Ah. Itu bibitnya makruh. Jadi hukum nikah bisa makruh. Nisbat ning sinten wadzalika fi haqqi man la rubbata lahu fi wa la yarjun asal. Nisbat ning wong sing sama sekali dheweke ora kepengin ning sing arane nikah. Bari dheweke ora ngarep-ngarep keturunan. Jadi lamun ana siji pemuda ataupun siji wong dheweke ora pengen nikah. Dari orang ngarep-ngarep keturunan nikah gara-gara dipaksa, maka otomatis nikahnya hukumnya makruh. Anda tahu nggak nang si model konon? Gara-garanya apa? Rajin ditolak. Iya sering ditolak deh. Iya bekas ditolak, bekas ditolak, bekas ditolak. Akhirnya jadi kamu orang baik. Orang baik yang akhir semua itu. Padahal uang latang itu ya mentalnya aja cek. Namun dia tolak, masih akhir wajar saya cek. Alhamdulillah. Lah kita mau prinsip bagian yang baik. Cinta ditolak, hasbih kotak-kotak. Boleh. Hari dua wiri dan kamu nolak gue ngejaluk nih ya. Ya oke lah, anak si kebo tungkul. Si kebo tungkul udah anak telung sahab. Anak si jalan goyang. Anak asihan penyihir. Makanya nih santri aja macem-macem. Santri mau konon prinsip. Cinta ditolak, tas deh kotak-kotak. Si santri mau sengaja kubluk-kubluk ya. Oh, kubluk. Mereka dewek kerapian maaf. Tapi ketinggalan santri mah wajah-wajah surga. Amin ya Rabbal. Bilanglah bilangnya segala aja. Waktu gue jam sama ya. Terus singkapin nomor ke bapak. Hukum nikah bisa mubah. Si arang mubah itu dilampahi, ya orang diganjar, ditinggalkan, orang disiksa, itu orang yang mubah. Contohnya si pun dicontoh. Ya seperti itu, mubah. Jadi andai kata kita selalu subuh, turun belak, tangi-tangi ini sakit. Ya. Bahkan santri mana si turun dina kemis, tadi dia satu. Gak sih modal kayak gini ya, kata mengurangi berat. Jadi hukum nikah bisa mubah. Nisbat nisinkan. Wadhalika fi haqqi malam yarju nasala
walam yakal bisina ditarkin nisbat ningwo sing orang ngarap-ngarap keturunan tapi dewete senajan orang buru-buru nikah orang khawatir sina maka hukum nikah mubah sing paling dikhawatir akan nomor kelima hukum nikah bisa haram dilampahi disiksa ditinggalkan diganjar nisbat nisina wadhalika fi haqqi mayya duru bil mar'ati nisbat ning wong sing tujuan nikahe arep ngelelara wong wadon jadi niatnya dheweke iki nikah siji wadon arep dilelara iku wadon maka hukum nikahe bisa haram ya gara-gara ini mau kan ditolak akhirnya dibirik nih dheweke ditungtina ditungtungi wiritan ini kalau tanggung pikun ewe, pikun atur, pikun puluh, pikun orang diwirik itu si wadon si mohonnya kesengitnya muda-muda ini santri, nabi muda wadon ini macam demen, yang berhubung dengan dia hati dia selara, terkawin sirat nah, muatak napa koh isyak, baik napa koh dohir atau napa koh batin berarti kenapa kelelah atau niatnya model koteng, naik hukum nikah bisa harap na'udzubillah terus makanya santri malah, para kudu buru-buru nikah dari sakannya gue ngamil, jurumnya, matan bina, matan isi, narkib, ngelal, ngasal beres nyambung malih ngadol maksud imriti mulhatuling rob manek manik alfiah syukur-syukur ngaji kitab sulamul munawrob johar maknun samsiah walatiah haji syukur-syukur ngantem di jahul jawabnya sejak hari kima baiknya ke jurumnya narkim al-kalamu dan imutada al-kalamu dan imutada ngaji orang ketemu pengen buah dada tapi santri ala hikmatul mubaligoma alhamdulillah nah, rupanya turun pada pengen kawin yang kiri-kiri yang gede-gede harus abon dah tapi namun si wis mampu rapopo namun si wis mampu rapopo sebab jenekan malah musik kira-kira wis wayah nikah orang buru-buru nikah mati dari bongkok eta mati penasaran guys kabur ke botak orang kita mas ngaji baik emang hebat kok kalau belum itu sih tapi huruf nur terus botak terus nomor kedua huruf semau wow berbelah kayak gini mati ya untuk kami ibu ya nomor kedua ya huruf apa huruf wow bolong lupes lakakan santri-santri ke ilmunya manfaat amin ilmunya barokah amin ya Rabbah sebab alam dunia itu di gunung orang sing arane kiamat lamun laka santri laka kiai kebo untuk mau pesakit kembang ini bayani direktur mana pondok pesan anak pondok pesantren kiai ustaz iku aja diatohi kok mau sampai dimusuhi ibu ya bayah ya Pak ya singkapin nomor kerok huruf kau kasih ngomong wawaman ngomong ya bu ya dimantap kau lah kayak nanti wong kayak ngerasa sama nih tertangkap aja tutup wong wewe itu udah ngapain ya
Tinggal nomor kedua huruf T. Huruf nilai jam-jam kita itu bukti kita sehingga dalam kita masalah buat bok kita akan malu misalnya kalau ada jahil lari isikan lima masalah huruf kaf itu dimusnah daripada kaifiyah tata cara. Jadi pernikahan itu anak aturan main orang sekama-kama anak aturan main. Cuma ujung-ujung tak wajar, no, kawin dari kayak gitu. Anak aturan main. Untuk anak mempelai laki-laki, untuk anak mempelai wanita. Anak lakani wadoni laka. Gak ada hati. Ataupun anak wajar nih langan ini orang-orang makanya kudu anak mempelai laki-laki mempelai terus nawar kedua kudu anak wali kudu anak oh kudu anak wali jelas bapak ayu mamro'atin nakahat bighairi ibni waliyih panikahuha batilun alam-alam kan sebab si ngerungu lebih awas di batang si ngomong tapi si ngerungu orang ngerti nahu barang si ngerti nahu si kudu neropak kayak ini jadi kan menasok bulatau di kopi ya bu ayo mamro'atin andin di wong-wadon nakahat nikah itu si wadon bu bihairi ibni waliha tanpa izin wali panikah batilun maka nikah batal. Jadi wali penting makanya si ngawin akan kudu teliti si ngawin akan kudu teliti oh kudu teliti dicek kere walinya sehingga kan wali ku anak wali akad wenten wali akrab dawa urusan itu. Ya, batul kori, batul mungi. Kita santri dulu lah. Ya, Bu. Itu sih tapi nomor koro. Kedah wenten, wah. Wali. Orang sekama-kama. Terus sih tapi nomor ketelu, kedah wenten saksi. Saksi ini kita mun bisa, malah mun bisa. Singer, ini urusan tinggi. Sing ngerti ni urusan. Aja keberatan iku lurah, aja keberatan iku camat sing hadir. Ada orang ngerti iki juga aja dijadikan saksi. Jelas toh? Iki gara-gara hadir lurah ataupun camat, jadi keberatan di lurah ataupun di camat ataupun di wali kota. Lurah, camat, wali kota sing jadi saksi. Aja ada orang ngerti. Kecuali lah lurah ngerti, nih Vicky, camat ngerti, nih Vicky, ataupun wali kota nih ngerti, nih Vicky, boleh. Sinten sih ngerti ini urusan Vicky, ya Ustaz korok kiai, aja asal bae, gawe saksi asal bae, barang terus beres, nak dan bahasa Arab, ada penjelasan mah, kontan, kan beres, repot saksi, hah? Repot saksi, hah? Dikepung aja kan oleh. Ya kau orang ngerti. Wong kau orang pernah jadi nikah. Bahasa kau lah nek. Itu sambilan pada ustaz. Sambilan pada saksi nek. Ya Zaid. Uzawi juga. Ala ma amara Allahu bihi min imsakin bima'ruf au tasrihin bi ihsan. Ya Zaid, zawajituka wa akahtuka makhtubataka sarwiti binta. Aja binti, binta. Sarwiti binta. Ibrahim allati wakalani waliwa di mahri 20 grama halan ataupun nakda. Dereke jalan qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahri madhkur halan. Peribut
Kori kori kori. Peribut tak? Ha. Peribut? Kori kori kori. Peribut? Ha. Gara-gara metu. Hari Ustaz Siji nama pengen Bima Ilman. Kur aja menggunakan alif lam. Hari Ustaz Siji nama. Gara kudu menggunakan jadikan mah. Ataupun menggunakan alif lam bahasanya. Ustaz Siji nama pengen aja menggunakan lam. Hari Ustaz Siji nama menggunakan alif lam. Orang opo-opo. Nih orang aja. Jadi kudunya berapa-apa. Ustaz sabit. Kudui. Ustaz sabit. Itu sang kelang, sang hilang kelasnya kelas terus. Padahal cuma hanya sebatas alif lam qabil tu nikah ha wa tazwijah bil mahdil madhkur. Nah, kayaknya Ustaz Kim di mahdil madhkur. Hari jadi Ustaz Kim sengaja nggak gunakan alif lam yang orang opo-opo. Si penting entrobek lagi dan dari kata apa? Kata tuh. Ada penting si jadi saksi kudu singer bari kerunya ustaz diundang-undang dan ditakan saksi orang adoran orang adoran orang dikawali berkat isi kedawan aku ketemukan iya lah memuda dikonjarekan mah adoran orang kari-kari adoran nah misalnya kocen ya kon tadi-tadi saksi kon jadi kau gedang itu teger angsi cangking ya bu ya. Ngarep-ngarep amat ya Ustaz. Ujung ngarep-ngarep Ustaz mah. Ya tiga ayat dewe ke mati, alhamdulillah. Orang tiga ayat, kebina-bina amat. Itu sehingga bina merget lo. Jadi saksi ini kedah, sering ngerti nih urusan di. Ini jadikan mahlurah, pinter, majid dikir, sama pinter, wali kota pinter. Ya lebih bagus, alhamdulillah. Jelas banget. Insya itu sing kafe nomor ke nomor ke benten sing diarani ijab kabul serah terima iku kaifiat iku pernikahan iku bener serah arep menggunakan bahasa Jawa ya ora apa-apa, bahasa Sunda ya ora apa-apa, bahasa Arab ora apa-apa, lah kalau mau bahasa Inggris meh ya ora apa-apa. Panjarakan menjadi keterangan. Sok yang tinggal ini kita. Tanbirul Qulub karangan Syekh Amin Al-Qurni. Sehingga aran ini bukan Abdul Yatabok Manu Ibahata Wakin Bilab Kita Zulijin. Kepira boten ya. Abdul Yatabok Manu Ibahata Wakin Bilab Kita Zulijin Aukin kahin autar jamatin. Jadi autar jamatin ini isinya bahasanya bahasa pesani kembang ya orang papa Jawa, bahasa Sunda ya orang papa, bahasa Indonesia ya orang papa, bahasa Inggris ya orang papa. Orang papa. Sebisanya deh bater deh. Nang kadang-kadang wong saya itu senajan wong pesani kembang ya banyak letter B. Apa maning paniknya mah biasanya wong Sukabumi ya? Sunda ya? Ya Sukabumi ya? Ya Sunda. Jadi wong Riki ini Jawa, wong Sukabumi ini Sunda. Wong Riki andai kata kurang pati lancar nih Sunda, wong kanannya kurang pati lancar nih ya. Ambil tengah-tengah bahasa Indonesia. Itu selumrah ya Pak Siki. Kau ngajari bocah cilik ini sih cuma Indonesia pak. Hari jadi kau mau pembahasan lah. Sebab Indonesia mah kau dekat dengan budaya sedikit itu bisa nih. Pembahasan berganti. Aku terbatas. Yang ngajari anak kayak gini. Aku orang kecil waktu saya kembang. Kamu ke pedang ke dalam kan. Nah sini nak. Sini ditungguin mama nih. Katanya kamu cari bedok ya. Ini mama pegang berdogan ini, udah keperdak ini berdogan. Udah keperdak sudah. Kamu ini jangan layu-layu. Kamu keplesnya ngegrunduk-grunduk. Ini sepokoknya membahasan lah.
imut kebasan akur kebasan akur kebasan akur ya itu sih kami nomor terorak buruk kau ibu nukap nomor ketemu huruf nikah itu kayak ini alif wenten sih jadikan mah alif buatan disebut nikah karena kan alif kok boleh tulis nikah. Jadi huruf nikah sih tapi nomor ketelu alif. Bu. Bu. Masyurek. Ibu-ibu kulakan intin di lakan intin. Tapi listenya. Oh ibu-ibu menjadikan macam. Cangkemero. Ibu-ibu mencangkemero. Hari lana mencangkemi sih. Karena macam kami sini tapi enggak seru. Tinggal di nomor ketua huruf alif. Nun, niat, kaf, kaifiat, alif. Alif ini ternyata dimustak dari bahasa amanah. Amanah. Artinya amanah itu jadi bahasa pesan di kembang tanggung jawab. Beres akte nikah, lanang dia tanggung jawab, rabinya dia tanggung jawab, uang pesan, drive man on drive job, drive on please, ngerti baik, ke kiri. Jadi lakinya dia tanggung, rabinya dia tanggung, kok dia tanggung jawab. Nih, si maunya urip ke DWK hanya sebatas ngurusi badan dewek baik lanangnya. Tapi setelah akdu nikah mah ternyata laki nek gue tanggung jawab, rabi nek gue tanggung. Tidak tanggung jawab laki terhadap rabi. Siji tanggung jawab laki terhadap rabi. Ngisungi nafkah. Apanya? Ngisungi nafkah. Itu kewajiban misi paling pertama. Ngisungi nafkah. Baik nafkah zahir ataupun nafkah batin. Ini nafkah zahir. Ngegaen mana? Ngegaen? Ngegaen mana? Itu termasuk nafkah zahir. Kelambine, itu diperhatikan saja. Bapak-bapaknya. Lamun bisa malamun bisa sebulan sepisa kelambinnya diganti kelipuk wih lakinya kayak laki bisa seminggu sepisa kiai jatuh sebulan sepisa sebulan sepisa kelambinnya bukan Radhi pengen ngebasok kawan tempat basok kok senang pandewek yang dipun itu si ngelahirakan anak-anak kita si ngurusi anak-anak kita dewek ayo nang pengen nanti ngebasok apakah jereka Martin Gajah Mungkur apakah nih Mas Roni Mas Ud nih Mas Ud ibu terserah. Apa mana jadi kamu angkat lagi ya? Kita nak bahasa ni baruan, kaya. Okey, ayah kau. Lama bisa dijawab refleksi. Rapi kalau ayah dijawab, ibu jadi kamu rinci rahab, si kerelek, tenangkan, kita lepaskan. Lamun bisa mangan seminggu sepisan kor daging. Iki jatuh nih kita kita tandihul kopi. Jatuh. Ayo seminggu sepisan kor daging. Rapi di pangan ini poncong. Ibu gak kudu atau lingsa kabe. Ya ketahuan.
Ana di selang sekar kalau tahu. Atur abil katulang. Ya sebulan sepi. Sebulan sepisan, namun seminggu sepisan orang mampu berkuakan daging supaya anak giroh. Aku teman. Ai kira api tiga orang refreshing orang tiga ngobrol seorang di pekpreki betul. Hari ngomong pengen wayu, pengen wayu, pengen wayu. Nah, biar dulu sih. Atau mau dia ketek, hari turun sih, tiga orang istri. Wow! Messi! Tapi model rembok terus ganti, Pak. Model rembok, tiga orang istri. Enggak, diberganti juga. Orang beda kayak gagal jamur. Kadang-kadang si kuali nggak bilang gini-gini boleh aja. Ini cuma boleh terus tua, nggak boleh nggak mau terpilih. Mending si kira kulus pakai oleh asam. Nah itu mau kebiasaan uang daerah besar sih, pasir, petani hutan sih kan. Tapi itu hulkin tuh. Ayo digawat refreshing lah, supaya segar. Alhamdulillah. Nah itu termasuk kewajiban lah ngisuni napa kodoh di samping napa kodohnya napa kodohnya diurusin aku udah teman-teman dohirnya terus dipenuhi lambi hayu, beras hayu jadikan bandeng hayu daging hayu digawak jadikan menikmos hayu ramayana terus tapi napa kodohnya orang disumponi orang dilokok-lokok sampai kakan galak ini bolon sasa-sasa ini bukan orang di jengok-jengok subhanallah sampai kakan ula piton segala nama nah itulah ini neraka jelas betul untuk apa jadi untuk ya napakoh dohir ya napakoh bah itu termasuk kewajiban lah. Oh, kewajiban lagi. Nomor kedua, kewajiban lagi. Ngajar ngaji. Ngajar ngaji rabi. Aduh, kaulah mau orang bisa jembatan kan ngaji, ngajar rabi. Om kita di barang ketemu, dorong, ini jangan pengajian. Terus begitu orang bisa ngajar ngaji rabi, setiap rabi orang ngaji, dicegah-cegah. Kan masih model kamu. Cekal, dicitok, kepo, getok-getok, ngintang listrik. Terapa hari kita normal mau ngajar ngaji rabi dorong ini jangan pengajian kan ibu-ibunya lakukan pengajian ku aja sih digedekakan kelambi baiki ibu sana muslim ini ngaji seminggu pitung majlis nanti iku pitung ibu sana muslim tapi ibu-ibu kena malah hantu kecil ini lah kita sama teman temennya. Ini kewajiban lagi ya, yang ngajari rabinya supaya ketemu ngaji bahan terus roh-rohnya masih angkel lah nanti gak harus ketemu terus kewajiban rabi terhadap wakil sebagai kita singkat diantaranya tok admin lah itu kewajiban rabi bahan arep di ijo, arep di coklat terserah lah itu kewajiban rabi, kudu tok admin. Wong wadon lamun sholat bener, puasane bener, kari-kari dheweke tokat ning laki mati. Iku si wadon dikon milih suatu ketika kon di akhirat arep mancing surgane lawan endi. Ayu mamro'atin matat wa zaujuha an haradi dakhalatil jannah. Endi wadon mati, laki derito. Maka itu sifatkan insya Allah dibandingkan di surga Allah subhanahu sholatnya beres puasa Ramadannya beres atni laki engkoni akhirat bila mana suatu ketika panji surga dikon pilih lawak dipengen untuk para cocoknya untuk atni laki itu kewajiban nabi atni laki
Makanya bila mana lanang wajar nikah. Lanang wajar nikah. Nah itu walaupun wong lanang tetap masih hak wong tuane. Wajar bila mana beres akad nikah itu hak wong tuane, hak laki. Abdi kawan ini terserah lanang. Jadi wong lanang nikah tetap masih hak wong tuane, itu hak laki wong lanang. Tapi lamun wong wadon setelah nikah iku hak laki jadi orang di bawah keluar, di bawah hidup, bahkan di bawah nilai semua. Nah itu tetap jadi haknya lah laki. Jelas insya wis makanya lamun ibu dua anak perawan pengen anaknya menang orang ibu baik. Garing-garing ibu niku sedurung akan nikah, sedurung jalankan manganan takkan abdi nikah diteges kerihin silanangnya kamu nikah kalau anak ibu sedih gelap orang bakal menang nikah kenapa aja perempuan engkau bang ah sing pirang gara-gara model kotak gara-gara perempuan engkau setelah abdi nikah sing lanang pengen ngegawar abdi nih kali-kali ibunya si wadon pengen jalankan mah menang diriku ujung-ujungnya bi nah alhamdulillah subhanallah makanya ditarik kerit tinggal musuh kira-kira ada sedih nikah korang anak ibu jadi ibu nego kalau orang menang nikahnya lagu orang belum menang nikahnya malah terus meninggalah di wadon sing sejen baik karena ini anak ibu si wadon terakhir umat ibu yang akan sinempati siap baru ya udah insya itu singkapin nomor ketelu amanah terus singkapin nomor ke bapak nikah itu hurufnya hak hak itu dimustak daripada hikmah niat kaifiat nun niat kaf kaifiat alif amanah hak hikmah jadi nikah itu artinya sah hikmah ini diantara hikmah nikah sok tinggal ini surat ar-rum kan ya bismillahirrahmanirrahim wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun litas kubur ilaiha hikmah nikah yang pertama gawean belum nikah melor ngitul ngetan anak informasi wajan aduh aja surpah lur di anak aja lur nikah lur moh poi lur arahnya apa surpah terjadi anak informasi manik nikah lur orang tadi utang nanti kalau ketemu buku prepe mesti dilatih sih mana butuh kan buku prepe tapi setelah nikah alhamdulillah anteng di rumah gara-gara nih gara-gara nikah litas kuno ilaiha ikut saya ini hikmah nih atau prepe orang anteng yang menjadikan maklambi ngubah dewe turun ke dewe nah pegel lah kasih nguruti barang musti kalau dia kasih ngubah turu tutup dewekan mani komror pegel lah kasih nguruti siapa tukang nguruh cuma terus raja akhirnya orang sanggaya taruh papa tukang nguruh orang bok mayang orang papa bijar hati orang papa iya waktu biasa atau apa ini mangan mau ini dewekan kayak ini mau ngomrol kok gak terlalu romantis kan mau mangan ngomrol ya siling bulan anak woknya ada si model kok nih iris kuping kucing sebab pertama doang lagi pacaran keselandung semino kenapa say kira anak itu juga ngomong ya dong Bapak, kenapa sih? Ya, waduh, enggak kenapa-kenapa, say. Ih, mesra.
Kuwi mas sayuti kok sayuna. Aku lagi pacara. Jajal ke anak lima. Enggak bayira. Apa iya tak? Deputuk di tengkorak Bapak Nira. Tengkorak Bapak Nira. Namun bisa sampai pulang romantis baik. Makanya orang wadon itu teteh hukumnya makro. Nyebut makro. Nyebut orang laki itu makro. Eh, berapa yang ngelang namen? Tapi ya siapa sih? Ya artinya Rabi nyebut orang laki makro. Dia laki orang kemot, kemot. Nikun. Makro. Terus makanya orang kene meki. Tenang. Kulaki nekuli Rabi ku. Rabi nek, maaf. Tenang. Ibu, aku tu motor. Aje disebut arahnya aje. No, kakak. Terus kau nak bela besar di lembang aja lagi. Kau besar di jauh lembang ya, mobil luarnya, mobil luar Jakarta, Jakarta. Papa, mama, ayah, kebet, makan, kau pucuk tangkil. Aku sing ngelang bep papa mah biasanya lepengane meranak neng mos kok ayang bep papa mama abi umi ngebot kesuaiakan diri sih kebanyakan lagi bu ya wih kono bu ya akan tenang tenang akan santri mesti lihai lah melalui HP ya, yang mau HP kan punya santri sih cuma lihai-lihai main HP ngelayakan kiai aku udah buat oh lihai jas jempolnya kepada itu pada rindu bekas ngetik kan tapi tak tingali-tingali zaman saya kiki itu santri doang ustaz kikik onak aku udah buat ini karena ustaz lagi mimpi Yasin. Dewek, itu cuma jaga semutok. Apa? Ustaz Jeki mau nengok. Apa di sini terus? Gembleng di pot. Jeruk di pot. Kau diunggah, di grup kan. Riolor. Kula lagi alim, lagi alim bu. Namun awak sekarat tu ngomong ni ibu, bu kita kampung gayu. Lepas si rakyat peti, kita baca saja mesanya. Awak sekarat di trending ni foto, cepat. Muka dikirim pun di grup buat santri. Dong ane lor sedekat mana bisnis arwah. Tuhan Allah. Jaman mau saja mah, jadi penyakit biasa pun setan gepeng ya. Apa itu setan gepeng? Setan gepeng. Itu si bertami, jadi hikmah nikahku bisa an, bisa antar. Terus, terus buat, masih akeh ya, dijami jam setengah 12 ya bu ya. Setengah 12, bukan ngaji ngegede, sampai bong. Eh, isuk-isuk jadikan sholat subuh jam sama. Surah tak tahu lah. Kalestin sebelum ini mudah-mudahan bangkit dalam manfaat. Paling lagi jadikan keluarga yang kesampur pada pegel, tangan tas, ngurusin tamu. Kalestin kita doakan bersama baik, mudah-mudahan. Tapi gosok-gosok, mudah-mudahan dari sekian banyak doa lewat terjabah Allah Subhanahu Wa Taala khusus kedua mempelai keluarganya umumnya keluarga keluarga sedanten termasuk keluarga keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, warahmatullah, bahagia dunia, bahagia akhirat. Amin ya rabbal. Semoga ya, kan sedangnya kelat tutup lantaran kalau kesifatan manusia biasa, si pasti makata salahnya kata kekurangan aneh. Ngampura. Ngampura. Mual marah, mual. Mual sengit. Umarah baik. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kembali dalam gelombang dan ruang lingkup channel yang sama. Khudma sobat wadah magadar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.